malam, teman-teman. Hari ini adalah hari terakhir dari tahun 2022. Dan kita berdoa supaya kita boleh menjadi kuat menghadapi tahun mendatang. Banyak pendapat mengatakan tahun depan adalah tahun yang gelap. Apakah itu benar? Benar, karena menurut nubuat bahkan jauh lebih gelap pada tahun-tahun ke depan. Tapi jangan takut, karena Tuhan kita berjanji bahwa Dia akan menyertai gerejanya, yaitu orang-orang percaya yang benar-benar taat, bahwa Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Oleh karena itu, kita bertanya, apa saja yang harus saya lakukan supaya Tuhan menyertai hidup saya dan keluarga saya? Mari kita mau siapkan hidup kita supaya kita cakap menghadapi situasi apapun karena Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, jalan-Mu tidak dapat kami selami. Namun jalan-Mu sudah tertulis di Alkitab, bahwa jalan Tuhan selalu jalan tinggi. Dan kami dapat menerobos kesukaran-kesukaran di bumi, karena kami tidak melalui jalan di bumi, tapi jalan yang di atas, jalan-Mu jalan yang tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Kau ada menyertai kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu Tuhan tidak dapat kami selami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu
nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan, hiburkan hati kami dengan kehadiran-Mu. Hadiran-Mu cukup bagi kami. Rasikan aku rese, kami perlu Engkau. We need You, Lord. We need You, Lord. Come, Jesus. Come, Jesus. Dengan hadiran-Mu, Ya Rabba
Bersamalah dengan kami Tuhan. Jesus, Jesus. Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu Bapa. Yes Tuhan. Ku lewati semua. Perkenananmu ya. Amin Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Amin Tuhan. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin Tuhan, amin. Tak pernah ku ragukan kasihmu. Bersamamu ya Tuhan, dengan Engkau kami mampu melewati masalah apapun. Teguhkan hatiku, karena Engkau yang akan bertindak untuk kami. Engkau yang bertindak. Yes Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak. Amin Tuhan. Memberi pertolongan.
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau yang bertindak, mari Tuhan. Engkau yang bertindak. Yes, kami amini. Memberi pertolongan. Engkau akan memberi kami pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau yang bertindak, kami nanti-nantikan-Mu. Ya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang hidup. Memandang kepada kami, Gora Sakara Bato Hino Korese. Kami melihat Engkau memandang pada kami, Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih. Sikara batu. Terima kasih. Hallelujah, hallelujah, yeah. Hallelujah. Yes, Tuhan bekerja, bertindaklah Tuhan. Ulurkan tangan-Mu. Yes, yes. Tangan-Mu terulur. Yes, Tuhan. Tangan-Mu terulur. Tangan-Mu terulur, Tuhan. Yes, tangan-Mu yang kuat. Kami melihat tangan-Mu, Tuhan. Sikara batana baku. Kami melihat tangan-Mu yang kuat. Yes, Lord. Sikara lama-lama, angkat Tuhan, angkat. Angkat beban-beban anak-anak-Mu. Oh, haleluya. Hallelujah, hallelujah. 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 Tangan-Mu cukup kuat Tuhan, mengangkat. Mengangkat anak-anak-Mu dari semua beban-beban. Beri kelepasan-kelepasan. Yes, Lord Jesus. Jesus. Engkau yang bertindak. Amin. Memberi
pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Besar melimpah bagiku. Yes. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, berbicaralah kepada kami. Supaya hati kami diteguhkan, dikuatkan, menghadapi situasi apapun. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, malam ini adalah malam terakhir tahun ini. Dan saya katakan hidup adalah perjalanan. Life is a journey. Satu perjalanan yang lika-liku, kadang-kadang menghadapi tantangan, hambatan. Bahkan kadang-kadang, saudaraku, ada orang-orang yang berjalan menabrak kita, tapi kita mesti cakap menghadapinya. Karena hidup itu memang suatu perjalanan. Orang Israel pun harus berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, jadi suku, setiap orang yang punya iman harus menempuh perjalanan iman. Ya. Jadi perjalanan iman orang percaya ini dimulai dari Bapak Abraham yang keluar dari Ur Kasdim. Dia diminta untuk keluar. Ya, dan di dalam Kisah Rasul 7 ayat 2 dinyatakan Allah yang Maha Mulia menampakkan dirinya kepada Bapak Abraham. Kenapa Bapak Abraham ini mau keluar dari daerah yang paling tinggi kebudayaannya saat itu? Alasannya cuma satu, melihat kemuliaan Allah. Sekali dia lihat itu, terus hatinya membuat hatinya itu terus mengingat dan terus melanjutkan perjalanannya untuk keluar tanpa dia tahu kemana dia pergi. Tapi karena imannya melihat kemuliaan itulah yang membuat dia, saudaraku, mematuhi firman Tuhan dan kemudian Tuhan pimpin dari tempat ke tempat sampai tiba di Hebron. Dan kita tahu Hebron artinya sedaku suatu persekutuan, ya, guyub, ya, satu perkumpulan. Jadi suku, kita juga demikian, kita harus mencapai satu tempat di mana kita diam, bisa berkumpul bersama dengan Tuhan. Bahkan kalau kita baca riwayatnya, suku, anaknya Ishak, lalu cucunya Yakob, semuanya kembali ke Hebron. Luar biasa. Dan itulah tujuan kita, suku. Nah, coba kita membaca dari Alkitab, suku, Keluaran 12 ayat 40 sampai 42 yang berbunyi sebagai berikut. Lamanya persinggahan orang Israel yang diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Ya, lamanya persinggahan. Kata persinggahan ini memang tidak ada di terjemahan bahasa Indonesiasku. Atau sebetulnya lamanya pengembaraan. Tapi kalau kata mengembara itu berarti sesuatu kehidupan yang tanpa arah. Ya. Tapi kalau persinggahan itu berarti singgah di satu tempat, nanti maju lagi,
Jadi suku lamanya persinggahan orang Israel yang diam di Mesir itu 430 tahun. Nah, tahun ini dihitung dari sejak Bapak Abraham keluar dari kota Ur Kasdim atau Ur di Babel, ya. Dan dari sejak itu sampai saat orang Israel keluar dari Mesir itu 430 tahun. Jadi Tuhan itu punya angka-angka yang definitif. Suku Tuhan sudah melihat lebih dulu suku bahwa ini waktu yang kutetapkan perjalanan ini. 430 tahun sejak Bapak Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim sampai keluarnya orang Israel tepat pada hari Paskah. Nah, berarti di sini dikatakan tepat pada hari itu juga. Berarti Bapak Abraham memulai perjalanan imannya itu juga tepat hari raya Paskah. Luar biasa. Tuhan itu kalau set up sesuatu tepat sekali. Ya. Jadi perjalanan iman kita itu dimulai saat kita ditebus oleh darah-Nya. Setiap orang yang percaya dan bertobat, mereka ditebus. Nah, saat itulah mulailah perjalanan iman dari seseorang itu terjadi. Anda dan saya bisa kenal Yesus karena ada firman yang kita terima, yaitu Yesus yang mati tersalib untuk kita. Dan waktu kita terima berita itu, mulailah kita imani dan mulailah kita melakukan tindakan-tindakan iman. Nah, segu hidup itu sebagai perantau. Ya, tadi dikatakan dalam ayat ini lamanya persinggahan. Ya, itu artinya sebagai orang asing merantau seperti Bapak Abraham merantau ke tanah Kanaan. Dia sebagai perantau. Dan kita, waktu kita dilahirkan baru, setelah kita percaya Yesus, bertobat, maka kita mempunyai hidup yang namanya lahir baru. Dan mulailah hidup kita ini sebagai perantau. Ingat, kalau begitu orang, setiap orang percaya mesti percaya, benihnya ini dari atas. Sekarang hidupku ini bukan lagi dari bumi, ya, tapi mulai sesuatu dari atas mulai masuk dalam diriku. Karena itu dalam surat 1 Petrus 2 ayat 11 dan 12 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ya, ada suatu kewajiban dari tiap orang Kristen, yaitu hidupnya setelah percaya Yesus, ditebus oleh darah Yesus, maka hidupnya harus berubah. Ya, sehingga mulailah melakukan perbuatan-perbuatan baik yang memuliakan Allah. Ini adalah kewajiban setiap orang percaya. Jadi kita diminta untuk berubah sifat kita. Bukan seperti orang-orang dunia yang merebut kekayaan-kekayaan dunia.
Tapi kita mesti belajar hidup sebagai pendatang dan perantau. Ya, dunia hanyalah tempat persinggahan sementara. Karena itu, apakah tujuan hidup kita? Ini menjadi pertanyaan. Apakah tujuan hidup kita hanya sekedar untuk mewah, kaya, diberkati, ataukah memuliakan Allah? Dengan apa kita memuliakan Allah? Dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini tugas setiap orang Kristen yang ingin masuk surga. Kalau hidup kita sampai mencela nama Tuhan, hidup kita merusak nama Tuhan, tidak mungkin sorga terbuka bagi kita. Sorga hanya diberikan pada orang-orang yang hidupnya memuliakan Allah. Kenapa, Sku? Karena seperti Bapak Abraham, dia hidup tertarik oleh kemuliaan Allah. Dan sekarang dia mau belajar, Sku, memuliakan Allah dengan cara melakukan perbuatan baik. Ada dua hal untuk kita dapat dikatakan oleh Tuhan melakukan perbuatan yang baik. Yaitu yang pertama, jauhkan keinginan daging atau nafsu Anda dan saya. Jadi kita tidak boleh, Sku, mengumbar nafsu kita. Ya, nafsu merebut kekayaan. Nafsu ingin menjadi nomor satu. Itu orang-orang dunia, Sku. Nafsu seks, nafsu yang najis, nafsu, Sku, ingin, Sku, menjatuhkan orang lain. Jangan. Itu dijauhkan, keinginan-keinginan yang salah. Dan yang kedua, Sku, punyai cara hidup yang baik. Cara hidup yang baik adalah cara, Sku, di mana kita hidup damai, sejahtera, dan dalam ketenangan. Itu yang diminta oleh Tuhan. Supaya kita menjadi orang-orang yang hidupnya bisa damai. Suka berdamai. Karena Raja kita Raja damai. Nah, orang kalau melihat hidup kita ini lebih baik menderita daripada berbuat dosa. Itu sangat dikagumi. Itulah perbuatan baik. Dan ini penting sekali kita lakukan. Supaya Allah dipermuliakan. Ini tugas bukan hanya pendeta. Setiap orang yang ingin masuk surga. Ya, kita diselamatkan untuk apa? Untuk berbuat baik. Itu adalah perintah Tuhan dalam surat Efesus pasal 2. Kita ini diselamatkan untuk supaya berbuat baik. Bukan berbuat baik untuk selamat. Tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Dan perbuatan baik mengubah persepsi orang. Yang dulu kita mungkin melakukan yang jahat. Kalau kita berbuat baik, persepsi orang juga berubah. Oh, Allahnya orang ini hebat. Dia bisa mengubah. Saudaraku, itu yang kedua. Jadi kita melihat, Sku, hidup ini harus betul-betul nyata sebagai, Sku, orang-orang yang bisa menunjukkan sebagai orang Kristen yang baik. Karena itu kita hidup sebagai perantau, ya. Jadi yang pertama tadi, Sku, hidup kita ini harus sebagai perantau, ya. Kalau perjalanan iman kita, hidup kita sebagai perantau. Nah, hidup kita juga harus bersiap. Untuk apa, Sku? Untuk rapture. Seperti orang Israel keluar dari Mesir. Nah, ini bayangan. Kita nanti keluar dari bumi ini. Kita akan bertemu dengan Tuhan di udara. Ya. Karena itu, dalam Keluaran 12 ayat 39 berbunyi, adonan yang dibawa mereka dari Mesir dibakarlah menjadi roti bundar yang tidak beragi. Sebab adonan itu tidak diragi. Karena mereka diusir dari Mesir dan tidak dapat berlambat-lambat.
dan mereka tidak pula menyediakan bekal baginya. Agak aneh, mereka diusir dari Mesir. Jelas orang Mesir lalu tidak suka dengan orang-orang Israel saat itu. Wah, ini orang bikin malapetaka. Nah, perhatikan nanti. Orang-orang percaya itu akan dibenci oleh orang-orang dunia. Ingat, ini perkataan Tuhan. Jadi kalau saudara ini memegang hukum Tuhan, justru nanti dibenci. Lihat, mulai sekarang ini ada deviasi dari kehidupan orang yang melanggar firman Tuhan. Ya, kadang-kadang ya hoax dianggap enggak apa-apa. Ya, pernikahan yang benar malah ditolak. Ini fakta. Dan kita diminta untuk seperti orang Israel waktu mereka keluar, mereka tidak boleh berlambat-lambat. Harus cepat. Yaitu menyediakan makanan yang tidak beragi. Dan di dalam surat 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8 diterangkan apa itu hidup yang tidak beragi. Yaitu hidup kudus. Tidak ada ragi-ragi dosa. Jadi perjalanan kita, hidup kita yang didasari oleh penebusan darah Yesus harus diikuti dengan namanya hari raya roti tidak beragi, yaitu hidup kudus. Hanya mereka yang setia dalam kekudusan, mereka akan mengalami rapture. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin nanti diangkat oleh Tuhan sebelum masa aniaya, coba secara hidup kudus. Ini kewajiban. Dan ketiga, ya, hidup kita harus berjaga dalam kepatuhan. Ya, Tuhan selalu berkata, watch and pray. Kamu ini harus berjaga dan berdoa. Jadi hidup kita ini harus kita jaga dalam sikap kepatuhan kepada Tuhan. Nah, Keluaran 12 ayat 42 ini saya terjemahkan dari terjemahan yang lebih baik, ya, berbunyi seperti ini. Itulah suatu malam yang harus sangat diperhatikan bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Inilah malam Tuhan itu untuk diperhatikan oleh semua orang Israel turun-temurun. Iya, jadi hari keluarnya ini harus sangat diperhatikan. Ya, kenapa Karena inilah saat di mana kita akan dibawa keluar dari Mesir, artinya dari dunia ini. Jadi benar-benar satu pertemuan di udara ini harus diperhatikan. Tuhan nanti sebelum datang ke bumi, dia lebih dulu datang di udara untuk menjemput. Dia ada di udara dan kita justru yang naik ke udara. Ya, saudaraku, dan diulangi, inilah malam Tuhan itu untuk diperhatikan oleh semua orang Israel turun-temurun. Jadi jelas-jelasku, hidup kita ini harus kalau begitu penuh dengan perhatian. Karena itulah yang disebut berjaga-jaga. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, berjaga-jaga. Ya. Nah, Paskah itu menunjukkan pada korban Yesus yang tersalib yang harus diperhatikan karena itu kunci dari orang Israel bisa keluar dari Mesir. Kapan, Waktu Paskah. Karena itu, kalau kita betul-betul mau mengalami rapture diangkat oleh Tuhan, maka pikiran kita tentang Yesus yang tersalib
ini tidak boleh lepas dari benak kita. Seperti Galatia 3:1, teguran Paulus kepada orang Galatia berbunyi, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Ya, siapa yang mempesona kamu sehingga kamu bisa berubah? Coba terus melihat Kristus yang tersalib. Jadi hanya dengan pikiran yang tertuju kepada salib Kristus, maka orang itu dapat bertahan dalam berjaga-jaga. Karena itu sungguh hati-hati. Jangan sampai pikiran kita ini dipenuhi dengan medsos. Apalagi dengan cerita-cerita yang mungkin lucu bagi kita. Terus lalu kita lupakan salib Kristus. Karena kalau kita ingat salibnya, barulah timbul kepatuhan kepada Tuhan. Karena kita melihat bagaimana Tuhan sengsara untuk kita. Sekarang dia minta supaya kita menuruti dia. Mungkin itu tidak enak untuk daging. Menderita sedikit. Enggak apa-apa. Karena itulah yang akan menjamin saudara untuk masuk dalam kekekalan sorga yang mulia. Karena itu mari kita mau berkata, "Tuhan, peganglah tanganku, Roh Kudus. Jangan lepaskan kami. Pegang setiap hari. Kami tidak dapat jalan sendiri. Kami butuh Tuhan." Istimewa tahun mendatang dan tahun-tahun yang akan datang juga. Saudara minta pada Tuhan, "Tuhan, aku tidak boleh lepas dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan Anda dan saya akan Kristus yang tersalib." Haleluya. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Yes, Tuhan. Setiap ulurkan tanganmu untuk anak-anakmu. Dan biar anak-anakmu mengangkat tangannya, mengulurkan tangannya. Dan berkata, "Tuhan, bawalah diriku. Segala kebenaran." Oh yes, Tuhan. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan kudus. Kudus Tuhan. Kudus, kudus. Yes Tuhan. Kuduskan anak-anak-Mu Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku bersyukur dalam simfoni indah, ajaib
ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib. Yes, Lord. Yes, Engkau ajaib. Ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Oh, Yesus. Yesus namanya. Kudus, kudus. Allah yang kudus, Tuhan. Kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Tuhan. Jesus. Simfoni indah. Ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib. Ku rasa nama. Amen. Ajaib nama-Mu. Glory, glory, glory. Nama yang primerang. Jesus. Yesus namanya. Nama yang primerang. Nama yang primerang. Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Oh ya Tuhan, Yesus namanya, nama-Mu. Nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Oh. Jesus. Haleluya Yesus. Oh Jesus, Jesus. Bersama-Mu Tuhan kami menang. Bersama-Mu kami menang, ya Tuhan. Koya sana koye. Ya, 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 ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Kira lama she, pegang tangan umat-Mu Tuhan, pegang saat ini, pegang Tuhan. Yes, biar kami mengangkat tangan kami dan pegang tangan-tangan anak-anak-Mu. Yes Lord, yes, yes Tuhan, yes. Kira lama shede kehehehehe. Enaka lama sheka lama kuhe. Jama 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 Tuhan. Karabashede, Jesus, Jesus, Jesus. Inna karabala bashekete, hirala balabala balabala. Inna karabashekete,
Tanganmu yang perkasa Tuhan, tanganmu yang perkasa, kau ulurkan Tuhan Yesus. Kira lama 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 lama. Sekira lama lama lama. Terima kasih. Sambil menyanyi, kita angkat tangan kita dan kita berkata seperti ini, Tuhan, pegang tanganku. Ini tanganku aku ulurkan meminta tolong dan pegang tangan kami. Pegang tangan kami. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Yes, Tuhan. Setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Yes, Tuhan. Bawalah diriku kepada. Amin. Segala kebenaran. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan kudus, kudus, kudus. Yes, Tuhan. Kudus, Tuhan. Ya, Roh Kudus. Kudus namamu. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur dalam. Amin. Simfoni indah. Ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib namamu. Ajaib namamu. Nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Dengan kepastian nama yang beri menang. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Nama yang beri menang. Amin. Nama yang beri menang. Amin. Yesus namanya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kepastian kemenangan Tuhan. Kepastian kemenangan. Engkau janjikan kurasenekete. Kira seneke. Yes Tuhan, yes Tuhan. Haleluya, haleluya, sedikini. Kiara lama sene. Haleluya, haleluya. Kira sene. Kira lama sene.
Yes Tuhan. Yes Tuhan. Ya Tuhan. Oh, oh ya ralabase. Inako Yesus. Shikana mako ya ralabase. Kami tahu kalau tiap dalam peperangan ada bendera yang dibawa. Dan bendera itu menyatakan siapa sebenarnya rombongan itu. Dan bendera kami adalah salib Kristus. Di sanalah iblis dipatahkan. Karena itu kami berkata, Tuhan, salib hentar aku terus. Salib hentar aku terus. Amin. Kami pasti masuk sorga terang. Haleluya. Salib hentar aku terus. Salib hentar aku terus. Masuk sorga terang. Rumah yang senang. Salib hentar aku terus. Salib hentar aku terus. Haleluya. Salib hentar aku terus. Amin Tuhan. Masuk surga terang. Rumah yang senang. Salib hentar aku terus. Salib. Salib hentar aku terus. Salib hentar aku terus. Amin Tuhan. Masuk surga terang. Rumah yang senang. Salib hentar aku terus. Haleluya. Salibmu Tuhan menghentar kami. Amen. Dan pasti kami menang. Amen. Karena di dalam salib ada kuasa. Amen. Kuasa yang menghancurkan kuasa iblis. Amen. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kami Yesus Kristus. Yes. Yang tersalib. Yes. Disitulah kemenangan. Amen. Disitulah kemenangan. Amen. Disitulah kemenangan. Amen. Kami dilepaskan, dibebaskan. Yes. Dimerdekakan. Amen. Disembuhkan. Amen. Oh Tuhan besar. Yes. Anugerah-Mu untuk kami. Karena itu kami berdoa untuk seluruh keluarga anak-anak-Mu. Yes. Tuhan, bahkan pekerjaan mereka. Yes. Anak menantu mereka. Yes. Cucu mereka. Seluruh keluarga. Yes. Akan terpelihara. Amin. Oleh karena salib Kristus. Amin. Dan kami terus berjalan meniti masa depan dengan. Yes. Penuh pengharapan. Amin. Berjumpa dengan Kau muka dengan muka. Amin. Dan juga berkati pemerintahan kami. Yes, menyertai Tuhan sampai Maranatha. Oleh karena itu kami mau menerima berkat-Mu Tuhan. Yes. Kami mau tandakan tangan supaya kami diberkati untuk menghadapi tahun-tahun mendatang. Yes. Yang sulit. Tapi dengan Kau kami pasti ada kemenangan. Amin. Karena itu Saudaraku, terimalah. Yes. Berkat daripada Allah Bapa kita. Amen. Daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau. Amen. Dan melindungi engkau. Amen. Menyinari engkau dengan wajah-Nya. Amen. Dan memberi engkau kasih karunia. Amen. Menghadapkan wajah-Nya padamu. Amen. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Amen. Mulai hari ini. Amen. Sampai Maranatha Dia. Amen. Datang kembali. Amen. Dan setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata dengan semangat, haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Katakan haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati hidup saudara. Amen. Semua.
Amin.